Pemirsa, kali ini saya akan tadi itu ceritanya saya menemukan seorang pencari ikan yang nyetrum ikan ya. Terus kemudian dia mendapatkan biawak. Nah, karena saya kasihan, saya langsung membayar biawak ini, saya beli dan rencananya akan saya lepas lagi di sungai belakang rumah. Ya. Supaya nanti besar bisa berkembang biak lagi. Sudah mulai liar lagi karena tadi sehabis disetrum dia itu lemas seharian. Nah, sekarang sudah normal kembali kondisinya. Nah, ini nanti saya akan melepas di sungai belakang rumah supaya bisa berkembang biak lagi. Itu biawaknya. Ini biawaknya. Saya akan melepas ke sungai itu supaya biar bisa berkembang biak lagi ya. Kita buka kuncinya. Ya, kita buka supaya biawaknya bisa keluar. Ini sangat liar. Itu, yuk keluar, keluar kau. Biawaknya dilepas biar bisa berkembang biak. Ya, biawaknya tadi itu sempat disetrum oleh orang ya, yang mencari ikan di sungai ini. Ketemu biawaknya langsung disetrum, kemudian mau dibawa pulang. Ketemu saya langsung saya cegat, saya ganti uang, terus kemudian dikasihkan ke saya dan saya lepas lagi. Ini biawak. Kebetulan di sini habitatnya sangat terbatas, makanya kasihan sekali.
bisa lepas. Ya, akhirnya dia bisa lepas dan melarikan diri. Ke arah sana. Ya, tugas saya selesai, yaitu melepas biawaknya habitatnya di sungai belakang rumah mertua di Solo. Ini biasanya banyak ya burungnya kalau pagi.